bayi itu dilahirkan oleh Israel. Oke, dapat 80%. Nah, ketika itu tidak terjadi pemenuhan di masa hamil atau sebelum hamil, akibatnya nanti yang dilahirkan tidak oke. Oke. Makanya tadi saya sampaikan penting sekali calon pengantin itu ngertos. Mungkin dia pendidikannya tinggi. Saya ceritakan ya, ada saya waktu di tahun 2002 kalau nggak tahu di Budi Asih, barusan saya berada di Budi Asih. Enak mahasiswi sebuah perguruan tinggi ternama di Malang. Usianya 23 tahun, tidak pernah haid. Terus saya periksa, kenyataan kalau pas haid, tanggal-tanggalan itu loro, petengi loro. Kenapa? Haidnya tidak bisa itu serapa darahnya itu. Padahal obatnya gampang, cuma saya petek sudah. Bukan serapa darahnya tidak rusak nanti dia. Kalau misalnya menikah tidak rusak, hanya dikasih garis sedikit, dia akan keluar. Berulang itu sudah. Anak kuliah tidak ngerti ngerti loh. Nah, calon pengantin di sami tidak terlalu paham. Mungkin dia hitung duit. Karena ngerti ini perlu kita bersama. Orang tuanya care. Bahwa dulu gini perlu diberi tahu. Ngerti ya? Dan itu akan pengaruh di ini. Unsurnya itu nggak di situ. Calon pengantin dan ibu hamil menjadi proses utama. Selain itu memang nanti di balita ada. Tapi itu menyiapkan ojo sampai setanting. Kan makan ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian mengukur tinggi badan anak itu ya kan. Rumusnya dengan anak nanti. Tinggi badan anak laki-laki adalah rumusnya tinggi badan ibu ditambah 13 ditambah tinggi badan ayah dibagi 2. Tapi ini etan plus minusnya 8,5. Jadi bisa pendek, bisa agak pendek, bisa agak lebih tinggi. Dan itu potensi sebenarnya bisa meningkatkan sampai 8,5 cm, sampai 17 cm daripada bapak ibunya seperti itu. Jadi kalau patokannya, kalau anak laki-laki yang dipakai adalah tinggi badan ayah ditambah tinggi badan ibu tambah 13 dibagi 2 plus minus. Ini kalau selesai nggak usah diambil nggak apa-apa. Misalnya kalau anak perempuan adalah tinggi badan ibu ditambah tinggi badan ayah dikurangi 13 seperti itu dibagi 2 plus minus ya, itu bisa diambil. Jadi nanti antara ring minus 8,5 atau plus 8,5 ya, nanti saya dihitung diri dengan isi yang baik dia bisa naik bu tinggi masih 8,5 cm, jadi masih punya potensi seperti itu. Contoh misalkan ayahnya 169, ibu 163, tinggi badan perkiraan anaknya itu laki-laki nih 151 sampai 168. Jadi anaknya bisa lebih pendek, bisa juga lebih tinggi. Karena ini rentangnya seperti itu. Ya, itu nanti bisa dihitung ya. Misalnya bisa rumusnya itu. Dengan gizi yang baik bisa menaikkan sampai 17 cm dari orang tuanya. Nanti geng, jadi ini sangat penting untuk menyiapkan berikutnya. Lepas bahannya itu loh, bahannya itu loh. Seapi-api yang lagi ngolah, berasnya beras kasar, jadi orang tetel, ketetannya elek, jadi orang tetel nih, buatan kelet nih. Masuk ngapi walate, santan nih, ambil gaya kabel, juga iso kelet. Bahannya ini pun, makanya bahannya gini api kabel. Mau gua sasar ngapikin chip ya anak-anak kita ya. Oke lanjut. Nah ini tadi yang saya sampaikan, stunting itu rapor apa yang dilihat tapi penyakit liane buah saya ketemu nanti kadang-kadang belum ketemu tapi nanti akan ketemu nanti kalau jadi tidak. Dan juga gue ini di otak, jantung, ginjal, pankreas ya, otak dan sering sekali juga di ginjal ini gagal ginjal pada anak-anak ya seperti itu. Saya dulu juga tahun 2002-2003 ada satu dari satu kecamatan sering saya temukan anak ini usianya belasan 15-16 tahun tapi sudah gagal jantung. Tapi sekarang saya mungkin dapat pegang pasien ya di rumah sakit. Jadi sering sekali gagal sampai berkali-kali, orangnya beda-beda.
ternyata ketika ditanya, dia sering radang tenggorokan. Radang tenggorokan yang tidak diobati dengan baik itu menyebabkan penyakitnya ada streptokokus. Streptokokus nanti akan masuk ke jantung. Apa toksinnya atau racunnya itu masuk ke jantung, menyebabkan miokarditis, radang pada jantung. Akibatnya lama-lama dia gagal jantung. Mata di bawah ini. Makanya harus hati-hati. Lanjut. Stunting terjadi sejak dalam kandungan dan dapat berlanjut umumnya sampai 2 tahun per pertama. Jadi ini yang harus kita atasi. 1000 hari pertama kehidupan, HPK, hari pertama kehidupan. Lanjut. Nah, faktor resikonya apa? Kira-kira 1. Lewatan ibu dengan berat tinggi badan kurang dari 150. Terus indeks massa tubuh itu mengukur bu tinggi badan dan berat badan. Normalnya di kosong sebelah kiri itu. Jadi kalau misalkan kurang dari 17 itu sangat kurus. 17 sampai dengan 18 itu kurus. Terus kemudian normalnya adalah 18,5 sampai 25 itu normal. Indeks massa tubuh itu tinggi badan dengan berat badan. Ya seperti itu. Indeks massa tubuh. Seperti itu. Kemudian umur ibu kurang dari 20 tahun ya risiko stunting. Lebih 35 ya risiko stunting. Karena kalau kurang dari 20 itu bahannya itu loh, bekale untuk mengandung itu loh, cukup. Ya, kurang cukup. Lepas so hamil ya kadang-kadang terjadi stunting. Risiko tidak selalu terjadi. Atau umurnya lebih dari 35 sentek bekale. Ya pakai diriai. Karena pada usia itu sudah terjadi mulai pengeroposan tulang belakang. Pengeroposan kepadatan tulang sudah mulai terganggu dan sebagainya. Terus hamil lebih dari 2 kali. Makanya program-program itu 2 anak cukup. Oh, juara. Kok kehatian gak oleh 2 anak, kok taruh ibu riani. Jadi kan luruhin dulu, kan udah ya. Terus nanti ibu kakin itu luruh aja. Berarti aku pengen nambah anak, tak boleh menang. Terus pertambahan berat badan selama hamil kurang dari 9 kilo itu juga resiko. Konsumsi proteinnya kurang juga resiko. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Nah ini penting. Jadi hasil penelitiannya, jika anak itu tidak mampu mengejar sampai usia balita, gitu. Jadi kan tadi pendek dan sebagainya, tapi dia gak bisa kejar sampai normal. 77% sampai gede di ngoten. Makanya harus dikejar. Nah itu perlu ekstra tenaga untuk mengejar supaya pertumbuhannya normal. Dan dikatakan ketika dia sudah terkejar, 84% anak itu akan menjadi normal pada kehidupan berikutnya. Bagus bu, saya 84% loh. Jadi ketika sudah lahir,